Elmon size S untuk J Cruz Warungam. Alright. Okay guys, so inilah dia pilihan Mrs. Dia nak color M anthracite. Nak putih tapi tak ada stock. Size M pun tak ada. Sekarang ni orang dah nak mula ride. Helmet memang laku keras. So standby dapatkan helmet sebelum habis. Okay guys, inilah dinamakan kerja dua kali. Datang balik hari ni pasal semalam saya buat bincang dengan wife nak pakai rainbow ke iridium ke, nak pakai dark smoke ke. Saya rasa untuk dia dark smoke lebih sesuai pasal nanti dia selalu langgar kepala saya. Saya break dia hantuk-hantuk kan. So saya rasa dark smoke lebih sesuai untuk dia pasal kalau gelap sangat pun tak apa pasal duduk belakang tak perlu nak tengok jalan sangat kan. So dan majoritinya saya pun sekarang ni banyak ride siang je, jarang pun saya nak ride malam. So harga berpatutan, stok ada. Ha, so kita tukarlah visor. Alamak, pin lock lupa bawa. Okay guys, so ini adalah pilihan saya, Dark Smoke original Showy punya visor untuk J Cruz 2. Saya nak terus pasang sekali dengan pin lock. Okay, pin lock ni kegunaan dia adalah macam anti fog lah. Dulu kena pasang anti fog, kena spray macam-macam lah, tapi sejak ada pin lock ni tak perlu dah. Okay, pasang sekali dan insyaAllah pun boleh pakai dekat visor lain kalau dia getah dia masih okay lagi. Selalunya akan jadi fogging ni di tempat sejuk jumpa panas, tempat panas jumpa sejuk, ataupun tiba-tiba hujan, ataupun lepas hujan tiba-tiba panas. Tapi untuk open face ni tak teruk sangat lah. Tapi untuk full face memang kena, pasal kalau tak nanti bila kita bernafas tu pun dia akan kacau lah. Rasa berapa banyak dah pin lock dah pasang? Banyak dah. Ribu helmet. Ribu helmet dah pasang . Yang ni dia kena paras mata sebab tu dia ada ruang sikit pun. Paras mata. Alright, baru kita koyak dia punya safety film ni lah. Yes. Alright. Cari helmet je. Tu Venom. Sudah, kita fikir. Oh, jadi pergi ride ni, nak pergi ride lah minggu depan. Oi, motor kena tinggal ni. Itulah awal-awal so ni. Nak potong lain lah, nak potong queue dah. Nak potong queue boleh. Barulah. Menarik, tertarik. Yes. Nak buka ke? Rasa tak apa dah dulu. Itu luar je kan? Ya, tak apalah. Orang yang nak pakai nanti yang koyak. Garang. Kalau tu garang ah. Awak kan ada dulu full face. Nak beli balik ke? RM2200. Ada size S. Alright, thank you banyak. Alright. Now you learn something new ah. So, tapi nak try lah. Tak apa. Boleh. Okay, sekarang ni kacau bang. Tak apa, aku nak boleh konten. Ni on dulu. Okey ya. Sebab aku tak dengar. Boleh kuat ke? Boleh. Okey, mana yang dah pair dulu? Yang dah pair iPhone. Yang dah pair iPhone. Oh. Tutup dulu. Tutup. Dah tutup kan. Okey ni. Ya. Aku on dulu. Keluar, kenapa sih? Tak apa? Pasal sebab tu dah off. Okey, jap. Okey. 6. Okey, lagi sekali. Bila dah blinking okey, tekan sekali lagi. Sorry. Loh, tu buka lah, sorry. Jap. Saya call orang dah. Tekan. Kau buka kau punya ni. Okey, so dua phone connected . Okey. Samsung, iPhone. Satu kado. Yeah. Thank you. Okay, nanti aku hantar bil. Bil banyak . Bil panjang . Bil panjang. Aduh. Terima kasih. Hi guys, assalamualaikum. Selamat petang. Petang yang cerah sangat hari ini.
panas, lately panas sangat, tak tahu what happen. Okey, so sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Saya bersama sudah Tracer 900 GT kepunyaan Abang Bob kita. Terima kasih Abang Bob, saya beli dengan harga seadanya. Tak adalah. Salah satu favorite motor saya satu ketika dahulu. Tapi sekarang saya dah ada kura-kura. Selamat tinggal. Okey, jadi hari ni datang bawa Tracer ni. Oh, bos ada. Hai bos. Okey bos ah. Alright, bos ada, panjang pun ada. Bang, okey bang. Sudah makan. Okey, bawa Tracer hari ni pasal nak servis motor ni. Saya seingat Abang Bob last dia servis setahun 2 bulan yang lalu kalau tak silap. Lama gila, tapi pasal low mileage lah, tak ke mana sangat kan. So datang hari ni nak servis. Tu dia minyak hitam 3 botol kau, pasal dia pakai 2 liter lebih. So minyak hitam macam biasa, semestinya daripada Rock Oil, fully synthetic Jaso MA2. Okey, kali ni kita pakai 10W60. Dan juga dia punya oil filter, ni dia daripada Vesra. Okey, oil filter element. Alright, Vesra eh. Okey. Made in Japan. So okeylah, jom. Bang. Dah buka belum? Baru lah. Okey bang. Buka. Boleh. So jom, after 1 year 2 months. Cantik lagi minyak tau, boleh pakai tau. Si baik cantik lagi. So sejarah motor ni, apa yang saya cakap, saya suka pasal motor ni, suatu ketika dahulu dia jenis bawa tak boleh relax meh. Jenis tak boleh bincang kan. Dia jenis nak pergi, nak pergi, nak pergi. Itu yang saya suka. Last saya pernah ride paling jauh pun saya pergi Mersing 2 tahun lepas kot. Ada adik gathering. Maximum saya try 190. Oh, habis berani lah tu. Habis berani. Lepas tu dah tak berani dah. Pasal motor dia sisi besar, dia tinggi. Lepas tu dengan torque dia tinggi, pada saya cukup lah. Tapi dia sesuai untuk long distance eh. Kalau short distance tu ada penat lah. Lebih-lebih lagi kalau kita main jalan jam eh. Masuk town ke apa kan. Memang naya lah. Ni special order. Sampai ke bengkel lantai. Boleh bang eh? Nanti kita masuk minyak hitam baru, tukar oil filter baru. Lepas tu kita check rantai. Rantai nampaknya okey lagi. Lepas tu kita isi angin balik. Pasal apa? Dengar kata diorang ada ride rahsia lepas ni, haluan kiri. Diorang tak nak ajak saya. Saya pun, well, kita dah pakai kura-kura kan. Oh, tu dia. Oil filter dah cabut. Tak perasan tak? Yang lama daripada Vesra juga. Okay. Okay guys, so sekarang ni kita akan pasang oil filter yang baru. Tu dia, mana tu bang? Tu dah. Belum buka plastik lagi tau. Main-main eh. Okay. Apa hal tu? Dia letak minyak sikit, senang sikit. Kadang-kadang dia ada mari grease, ini tak ada mari grease. Okay, faham. Baru dia jadi kembang. Letaknya di bawah. Kena
dah kunjung ah. Jangan pakai tangan pusing ah. Pakai kepala. Okay guys, oil filter dah pasang tadi, settle. So sekarang ni kita nak masukkan minyak hitam yang baru eh. So untuk tracer ni, apa yang saya tahu, kalau kita servis, kita tukar oil filter, kena masuk baru 2.7 liter. Okay, 2.7 liter. Kalau tak tukar, mungkin kurang sikit daripada tu lah. So tu dia minyak hitam daripada Rock Oil 1060. Ha, ni minyak dia eh. Ok, so sekarang ni kita top up angin tayar. Ha, ini pakai deria rasa. Aduh. Okay guys, alhamdulillah dah selesai saya servis tracer hari ni dekat kedai motor TK. Everything look good, che. Cakap orang putih kau. Ada race ke? Okay lah, kita jumpa lagi di next episode yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.